Halo Sobat X-Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X-Science, Eksplorasi Science. Dan tidak. Dan kenapa ada daun yang berduri, melengkung, dan sejajar? Kenapa ya? Halo Sobat X-Science. Jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Science. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang suka bunga? Nih, kakak beri satu peribahasa ya. Tumbuhan tanpa bunga, bagaikan kehidupan tanpa keindahan. Nih adik-adik, bunga tak hanya sekedar cantik, tapi wangi, dan juga merupakan lambang keindahan. Namun, bunga ternyata sangat berperan penting pada tumbuhan yang memilikinya loh. Kenapa bisa begitu ya? Simak penjelasan berikut ini ya. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, terutama pada perkembangbiakan secara generatif, karena adanya serbuk sari dan putik. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, maka dimulailah perkembangbiakan generatif tersebut. Proses ini dinamakan penyerbukan. Pada perkembangbiakan generatif, tipe-tipe penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam loh. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang lain yang masih dalam satu jenis tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis, atau setidaknya mempunyai sifat yang beda. Selain itu, tipe-tipe penyerbukan berdasarkan perantaranya ada 4 macam juga. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Istilahnya adalah anemogami. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zooidiogami. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air, namanya hidrogami. Sedangkan yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Begitu adik-adik. Seru ya belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya.
Perhatikan dua jenis bunga di bawah ini. Pertanyaan A, agen yang paling sesuai untuk membantu proses polinasi pada bagian Q dan R adalah? B, jelaskan alasan kalian mengapa menjawab demikian pada poin A. Yuk, mari kita simak jawabannya. Jawaban A, Q merupakan burung kolibri dan R merupakan serangga. Jawaban yang B, karena bunga lonceng mempunyai banyak nektar dan lokasi nektar berada pada bagian dalam sesuai dengan paruh burung kolibri yang cukup panjang. Dan bunga Q mempunyai warna yang cerah serta nektar tidak terlalu dalam, sehingga memudahkan serangga untuk menjangkau nektar tersebut. Bagaimana? Mudah bukan Sobat X-Science? Belajar menjadi lebih mudah bersama X-Science. Let's go.